Ya, teman-teman semua, balik lagi channel Kematis Youtuber Mula Kapian Official. Gue mau bahas apa hari ini? Itu gue mau bahas tentang cara meningkatkan, cara menambah subscriber dengan cara hal yang berbeda, yaitu dengan secara tidak langsung kita untuk collab ya. Collabnya gimana bang? Dengan cara mereview ya. Jadi setelah gue monetize ini, gua memang sudah berencana untuk membuat konten. Kontennya apa bang? Konten untuk mereview channel teman-teman, terutama channel member grup gua ya. Jadi teman-teman yang belum join grup WhatsApp, langsung aja join di linknya di deskripsi video untuk join grup WhatsApp komunitas YouTuber pemula. Jadi dari situ gua udah akan list gitu kan, satu persatu member yang akan gua review gitu kan. Harapannya gimana kayak gitu? Ya itulah cara menambah subscriber, itu dengan cara mereview juga gitu kan. Dengan cara gua mereview nanti teman-teman akan mendapatkan dua keuntungan. Itu subscriber teman-teman akan bertambah, yang kedua jam tayang teman-teman juga akan bertambah kayak gitu. Jadi, apakah teman-teman tertarik untuk bergabung di grup komunitas YouTuber Mula? Langsung aja klik link di deskripsi video untuk gabung ya. Jadi gua rasa menarik banget untuk teman-teman join gitu kan. Jadi teman-teman, ini gua mau kasih tahu tentang gunanya tab komunitas ya. Mungkin memang tidak khusus bahas tab komunitas. Jadi setelah gua merekomendasikan atau mereview juga channel dari teman-teman gitu kan, tentunya setelah gua buat videonya untuk mereview, tentunya gua juga share di tab komunitas gua gitu. Gua harap teman-teman yang grup ya kan, teman-teman grup dari komunitas YouTuber pemula support terus juga untuk teman-temannya, juga saling komen juga, dan komen di tab komunitas gua, komen juga di video gua. Pastiin teman-teman nanti juga akan gua review dan pasti akan bertambah, gua jamin itu kan, akan bertambah subscribernya, dan juga akan bertambah jam tayangnya. Nanti teman-teman setelah gua review, teman-teman cek aja jumlah subscriber teman-teman dan juga jumlah jam tayang di YouTube Studio. Yang belum install aplikasi YouTube Studio, install ya teman-teman, YouTuber pemula wajib. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. See you next video.